Reza Arab belak-belakan memuji kecantikan Fuji Utami alias Fuji saat bertemu dengan dirinya di acara TV. Sebagaimana yang kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji sering dihujat netter aura maghrib. Namun beda dengan Reza Arab yang berikan pujian kepada kecantikan Fuji Utami alias Fuji saat lagi mengisi salah satu acara TV. Selain itu Fujianti Utami selalu bisa menjadi perhatian publik lewat berbagai konten yang diunggahnya di media sosial. Sebagai seorang selegram, tak sedikit netizen yang memuji potret cantik yang ia bagikan. Bahkan potret lamanya sekalipun di tahun 2018 yang baru-baru ini ia posting di Instagram. Netizen menyebutnya, jamet era, namun Fuji tetap terlihat cantik alami apa adanya. Dalam foto tersebut, Fuji terlihat sedang duduk di kursi teras sebuah rumah. Ia hanya mengenakan kaos abu-abu sambil tersenyum ke arah kamera. Wajahnya memang tak tampak berbeda dari dirinya saat ini. Hidungnya masih belum semancung sekarang karena perawatan yang ia jalani. Rambut panjangnya hitam berponinya juga dibiarkan tergerai dengan wajah tanpa makeup yang justru menonjolkan kecantikan alaminya. 26 Ogos 2018, Tulis Fuji di keterangan fotonya menandakan jika foto tersebut sudah berumur 6 tahun, seperti yang suara.com kutip pada Kamis, 29 Agustus 2024. Saat ini Fuji memang telah bertransformasi menjadi sosok yang sedikit berbeda. Selain sudah menjalani perawatan hingga membuat perubahan di bagian wajahnya, ia juga kerap merias wajahnya sehingga lebih terlihat cantik. Potret lama Fuji ini pun mendapatkan banyak komentar dari netizen yang melihatnya. Tak sedikit yang memberikan komentar dan memuji mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut. Sejamet-jametnya Uti yakin Uti dulu primadona di sekolah. Cakepnya natural banget masya Allah, katamu. Jametnya Fuji jamet elit, ujar Yende. Masya Allah. Definisi cantik natural ini si UTI, tambah harika Gemes banget kayak bocah SMP, ungkap Fas. Selain itu selebgram Fuji baru saja mengunggah video dirinya bersama Rachel Fenya dan Erika Carlina, menghabiskan waktu dengan membuat konten TikTok. Ketiganya bertemu untuk menghadiri peluncuran brand kacamata Fadil Jaidi dan Kianua Giel, PIP EWR. Dalam konten tersebut, Fuji, Rachel Fenya dan Erika Carlina tampak kompak menunjukkan gerakan-gerakan menariknya dengan latar belakang lagu Live We Live, Feat. Namun Lumkin Edgar Fletcher. Ketiganya juga tampak cantik dengan outfit pilihan masing-masing. Fuji tampak mengenakan jaket oversized biru navy dengan inner crop top hitam, serta celana kargo oversized. Sementara Rachel Vnya mengenakan atasan putih pas tubuh dengan cut out di bagian punggung serta paduan celana jeans. Terakhir, Erika Carlina tampak memiliki crop top rajut oranye dengan celana jeans biru terang untuk penampilannya. Namun, momen